동생분 말인데요. 저희가 찾은 것 같습니다. 사람이 하나 들어오니까 바뀌는 게 이렇게 많다. 저 진짜 동생이 아닐 수도 있습니다. 잊었어? Halo guys, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Baiklah, kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Intruder yang telah dirilis pada tahun 2020. Di dalam film ini bercerita tentang seorang arsitek ternama yang mempunyai masa lalu kelam dengan kehilangan istrinya akibat kecelakaan dan adiknya yang tiba-tiba muncul di mana setelah 20 tahun menghilang dan kembali ke pangkuan keluarganya. Nah, penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Di awal film memperlihatkan Sojin yang merupakan seorang arsitek ternama yang sedang presentasi di hadapan kliennya. Tiba-tiba ia mengalami sakit kepala pada pertengahan meeting. Kejadian tersebut diduga karena Sojin sering berkonsultasi dengan dokter untuk melakukan hipnoterapi karena dia ingin mencari tahu siapa pelaku yang menabrak istrinya hingga tewas. Karena sudah menjadi arsitek yang terkenal, akhirnya Sojin tinggal di sebuah rumah mewah yang pada awalnya ia cuma tinggal di sebuah apartemen sederhana. Di saat pulang kerja, Sojin menemui anaknya yang bernama Yena. Di scene ini diberitahu kalau Yena tidak tahu bahwa ibunya sudah meninggal karena Sojin ini berbohong kepada anaknya. Scene berganti di mana Sojin mendapatkan sebuah telepon dari pusat pelayanan anak pada saat rapat. Sojin diberitahu kalau adiknya yang hilang selama 20 tahun telah ditemukan. Akhirnya ia pun bertemu dengan adiknya yang bernama Yujin. Namun pada saat itu Sojin malah ragu kepada adiknya dan meminta untuk tes DNA terlebih dahulu untuk memastikan dia ini adalah adiknya. Keesokan harinya Sojin melihat ibunya menangis. Ternyata di situ ada dokumen dari pusat pelayanan anak serta hasil tes DNA yang dimana kalau orang tersebut memang merupakan adiknya. Yujin yang awalnya bekerja sebagai suster akhirnya berhenti dari pekerjaannya dan sekarang tinggal di rumah untuk menjaga kedua orang tuanya. Yena yang awalnya pemurung kini menjadi ceria karena dekat dengan bibinya, Yujin. Hari pun berlalu. Di sini Sojin masih curiga terhadap adiknya, terutama kejadian pada saat ia melihat tato aneh di punggung Yujin. Dan Yujin pun seenaknya menyewa orang untuk merawat ibunya. Akhirnya Sojin pun meminta pembantunya untuk mengawasi Yujin. Di pagi harinya Sojin mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan Jo yang merupakan seorang detektif. Jo menemukan sebuah rekaman pada saat istri Sojin tertabrak, namun dibutuhkan waktu untuk memperbaiki rekaman itu. Di saat yang sama Yena pergi berlatih balet bersama Yujin, namun kali ini pembantunya ikut bersama mereka supaya dapat mengawasi Yujin. Di perjalanan menuju ke tempat balet tiba-tiba melihat hal tersebut membantunya merasa ada yang aneh pada Yujin. Apalagi pada saat Yujin tiba-tiba panik dan langsung menuju ke parkiran basement meninggalkan Yena. Sesampainya di parkiran basement, Yujin langsung dicekik dan diancam oleh seorang pria misterius. Scene berlanjut di mana Yena sudah selesai latihan balet. Ketika hendak pulang, pembantunya merasa ada keanehan lagi pada Yujin karena ia melihat luka dan melihat pria misterius tadi sudah tewas. Merasa ada yang janggal, pembantunya pun berinisiatif untuk menghubungi Sojin. Namun tiba-tiba Yujin langsung mengerem mobilnya hingga handphone pembantunya itu terjatuh. Keesokan harinya saat Sojin pergi ke kantor polisi, dia diberi surat kalau pembantunya tiba-tiba pergi bersama pacarnya. Sojin pun bingung, pembantunya yang sudah lama tinggal bersama keluarganya tiba-tiba pergi begitu saja. Di sini Sojin pun melihat keluarganya lama-lama menjadi aneh.
Saat menuju kantor polisi untuk melihat rekaman kejadian tabrakan istrinya, di situ Sojin pun kaget karena pada rekaman itu terlihat orang seperti Yujin. Mengetahui hal itu, Sojin pun langsung pergi ke dokter untuk melakukan hipnoterapi. Karena Sojin mempunyai dua masa lalu yang kelam, yaitu tentang kematian istrinya dan kehilangan adiknya. Di alam bawah sadarnya terkadang terbentur mengenai dua kesalahan tersebut. Akhirnya Sojin pun bisa melihat pelaku yang menabrak istrinya. Namun dia juga melihat Yujin di lokasi itu. Karena mengetahui hal itu, Sojin pun akhirnya melakukan investigasi tentang orang yang dianggapnya adiknya, yang menemukan dua hal penting, yang ternyata alamat pusat layanan anak itu sebenarnya tidak ada, dan suster temannya Yujin adalah palsu. Oleh karena itu, Sojin pun langsung bergegas menuju rumahnya. Sesampainya di rumahnya, Sojin langsung menuduh wanita itu bukanlah adiknya yang asli, dan memperlihatkan hasil bukti dari investigasinya kepada orang tuanya. Di situ, Yujin langsung meminta maaf kalau sebenarnya dia tidak mempunyai pekerjaan, dan melakukan ini karena malu pada keluarganya. Bukannya curiga kepada Yujin, namun di sini ayahnya bilang kalau tes DNA merupakan bukti akurat bahwa dia adalah anaknya. Ibunya juga berkata bahwa dia adalah anaknya. Setelah kejadian itu, ibunya langsung pingsan dan hidungnya pun mengeluarkan darah. Setelah kejadian itu pun seluruh keluarganya menjadi aneh, termasuk Yena. Sojin pun akhirnya mengambil beberapa helai rambut Yujin untuk melakukan tes DNA lagi secara diam-diam. Pada hari yang sama, Sojin pun pergi ke kantor polisi dan menemukan fakta saat Yujin dan pembantunya ke tempat latihan balet, pada hari itu terjadi pembunuhan. Sojin pun berkata kepada detektif Jo kalau sebenarnya dia tidak percaya kepada adiknya itu. Akhirnya detektif Jo pun menginterogasi Yujin di rumahnya. Bukannya curiga kepada Yujin, detektif Jo malah curiga kepada Sojin, karena Yujin berkata bahwa Sojin akhir-akhir ini keras terhadap keluarganya dan terobsesi mengenai kasus istrinya. Mengetahui hal tersebut, Sojin pun akhirnya marah dan tidak bisa apa-apa. Sesampainya di rumah, Sojin pun melihat keluarganya menjadi aneh. Mengetahui bahwa ibunya sudah meninggal, Yena akhirnya kecewa kepada ayahnya itu. Karena tidak bisa apa-apa lagi, akhirnya Sojin pun berencana untuk pergi dari rumah tersebut bersama Yena. Tapi Yena yang sedang marah tidak mau ikut bersama ayahnya. Karena tidak tenang di rumahnya, Sojin pun menjaga Yena semalaman dan menemukan fakta bahwa pembantu barunya mempunyai tato yang sama yang dimiliki oleh Yujin. Keesokan harinya, Sojin menitipkan Yena ke dokter hipnoterapinya dan ia melakukan investigasi sendirian. Si dokter lalu mengingatkan Sojin untuk jangan lupa meminum obat yang diberikannya. Akibat terburu-buru, akhirnya Sojin pun lupa meminum obat tersebut dan membuat tubuhnya menjadi tidak seimbang. Di tengah investigasi, Sojin pun mendapatkan telepon sales apartemen. Sales ini mengira kalau Sojin ada di apartemennya karena seperti ada orang di sana. Mengetahui hal itu, Sojin pun langsung menuju apartemennya yang dulu. Saat sudah sampai di sana, Sojin kemudian menemukan pembantunya yang dulu sudah tewas. Dan Sojin pun langsung disekap oleh seseorang. Seseorang itu merupakan pelaku dari kasus istrinya. Pria itu menjelaskan kalau mereka dari sebuah sekte termasuk juga Yujin sendiri. Sojin diberitahu bahwa selama ini keluarganya dikasih sejenis obat agar bisa mematuhi perintah Yujin. Sekte ini juga mengincar Yena agar dijadikan anak spesial, karena anak spesial sebelumnya sudah cacat fisik yang merupakan anak dari pria ini. Setelah baku hantam dengan si pelaku ini, Sojin pun langsung menuju rumahnya. Sesampai di sana, ternyata sudah banyak orang yang menunggunya, termasuk juga detektif Jo. Dan ternyata si dokter hipnoterapi juga termasuk bagian dari kelompok sekte ini. Kemudian detektif Jo langsung menangkap Sojin karena diduga melakukan KDRT.
Saat mau dibawa ke kantor polisi, Yujin menjelaskan pada Sojin. Yujin yang merupakan petinggi sekte menjelaskan bahwa istri Sojin pernah mengikuti kegiatan sektenya. Dan anaknya Yena merupakan anak yang terpilih. Karena tidak mau anaknya direnggut, akhirnya istrinya keluar dari sekte itu. Namun setelah keluar dari sekte tersebut, istri Sojin diteror terus-menerus oleh anggota sekte yang lainnya. Karena tidak tahan akan hal itu, istrinya pun mencoba memberitahu Sojin. Namun istrinya keburu tertabrak oleh sang pelaku. Sambil menyesal, Sojin pun akhirnya dibawa ke kantor polisi. Karena mobil yang ditumpanginya menabrak pembatas jalan, akhirnya Sojin bisa lepas dari polisi. Dan juga lepas dari kawalan anggota sekte yang menyamar sebagai pemberi tumpangannya. Lewat GPS mobil itu, akhirnya Sojin mengejar Yujin ke sebuah hutan. Sesampainya di hutan, terjadilah baku hantam antara Sojin dan Yujin. Saat Sojin hampir menang, Yujin memberitahu kalau dia merupakan adik sesungguhnya. Mendengar hal itu, kepala Sojin pun menjadi sakit. Kemudian Yena menyelamatkan ayahnya tersebut. Dan akhirnya Yujin terperosok di tepi tebing. Di sini Yujin memohon kepada Sojin, namun Sojin mengatakan dia tidak layak menjadi adiknya. Scene pun berganti, terlihat mereka kembali seperti semula. Dan di akhir film terlihat Sojin mendapatkan hasil tes DNA yang ia lakukan sebelumnya. Namun Sojin pun menghancurkan dokumen tersebut tanpa melihatnya terlebih dahulu. Dan film pun selesai. Oke, segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada merequest film atau mau mereview sebuah film, komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau yang kurang, gua mohon maaf. Oke, see you next video guys.